Okay guys, aku dalam perjalanan ke rumah Cikgu Azizan pasal aku nak swipe basikal aku dengan korang tengok ni. Dan okay, apa yang aku masukkan tadi, aku dah sampai dekat rumah Cikgu Azizan ni. Korang nampak ni, dia selimut. Sebelum aku nak review pendek, aku test dulu. Jom. Aku nak pergi ke ban pecah lah. Walaupun panas, tapi aku ambil peluang untuk bergambar dekat sana lah. Aku berada di ban pecah di Tanjung Piandang. Secara ringkas lah, aku test sekejap je sebenarnya motor ni. Tapi aku terkejut juga lah, dia punya sifat ataupun karakter dia sebenarnya sangat mana, apa yang aku jangka tu tak berapa tepat sebelum ni. Pasal bila aku tengok spek dia dengan 3 silinder dan aku tengok dia punya RPM, dia boleh cecah sampai 10,000-11,000 kan. Aku nampak dia macam sebuah sport sikit lah, walaupun dia daripada keluarga touring. Tapi bila aku bawa ni, bila aku ride dia, dia macam motor yang agak rajin untuk orang yang malas. Dia macam ni. Kalau macam akulah, aku suka macam motor touring ni, motor yang boleh bersedia dalam RPM yang rendah. Jadi dalam RPM 3 daripada gear yang tertinggi, gear 6, kita boleh perah je. Okey, bila aku tengok enjin 3 silinder ni dengan RPM dia tinggi, aku ingat tak dapat, rupanya tak. Dalam gear 6 RPM 3000, kelajuan dalam 60 km, lebih sikit macam tu lah. Dalam kelajuan macam tu kita boleh perah je. Jadi dalam kelajuan yang jalan biasa, macam jalan kampung biasa lah, kita antara 50 ke 60, bila kita nak memotong ataupun kita nak tu, kita tak payah nak drop gear. So kita boleh bermalasan lah. Kita boleh malas dengan satu gear tu je, boleh kita relax je, meningkatkan kelajuan kita. Okay, ini slip on. Bunyi memang sedap dan padu. Okay, rim belakang 17 dan depan 21. Okay, dia sebenarnya dia tak tubeless, tapi owner motor ni buat tubeless. Pada Anarki, belakang 150-70, rim 17, depan ni 21 lah. Langsung lah bila kita tengok 17 combine dengan 21, kalau untuk meredah-redah off-road ni memang terbaik lah. Jadi sesuai dengan sifat touring dia. Jadi kalau dia bukan macam GS 1200 17-17, yang tu lebih kepada memecuk di sedap lah, untuk dekat highway kan lebih stabil. Tapi aku ada cuba test lah untuk pergerakan ke depan dan ke belakang sewaktu menolak. Memang kalau agak berat jugalah dengan keadaan yang macam ni, tapi masih boleh handle lah. Okay, dia kalau kena dengan suhu yang dingin, okay, macam sekarang pun okey lah, dia berangin-angin kan. Okay, laluan yang macam ni, so memang sedap lah kalau motor-motor yang yang berkuasa dan tok yang kuat lah. Maksudnya kita boleh bersantai dengan gear 6, tak perlu macam jaga sangat RPM tu dengan gear yang rendah kan. Jadi sesuai dengan motor ni untuk touring memang aku suka dah. Walaupun aku anggap untuk hari tengok 3 silinder ni macam ini kena selalu cenggia apa semua, tapi tak ada lah, memang best. Aku rasa memang tak tahulah, dia jatuh cinta tu adalah dengan 3 silinder ni. Pasal laju tu ada. Okay,
daripada Bandar Baru nak ke Jawi je. Just nak rasa dia punya cruise speed lah, dapat dalam 1-2 macam tu okey dah. Okay. Aku bukan nak test performance dengan speed lah. Okay, aku dah bawa lah tadi dekat highway tadi. So aku dah bawa dekat highway, aku dah bawa dekat apa ni, gravel sikit dan off-road tu adalah light off-road lah. So pendapat aku lah untuk motor touring Triumph Tiger 800 ni sangat-sangat terbaik lah. Pasal apa ni? Pasal dia ada bagi torque dan dia ada bagi speed. Dia punya throttle tu sangat-sangat responsif. Dalam 3,000 ataupun yang sedap lah, kalau 5,000 tu kita boleh perah pendikit, dia pergi ya. Dia punya RPM lagi cepat bergerak. Dia rajin bekerja selepas daripada nampak 5,000 lah. Jadi kalau gear 6, 5,000 tu dah kelajuan dalam 110 macam tu lah. Jadi bila kita nak memotong tu, kita just tak payah nak drop gear, just perah je. Dia akan dapat tingkatkan kelajuan tu dengan cepat. Top speed adalah, aku tak test performance, aku tak test top speed. And then dia punya penghadang angin tu sangat bekerja dengan baik. Walaupun dia manual, tak tahulah, dia rasa dia tak ada apa ni, boleh adjust dia punya windshield tu. Jadi okey lah, memang paras-paras ni lah aku rasa angin, okay, angin lepas pada helmet lah. Okay, so untuk aku tinggi 173, motor ni memang best. Okay, cuma bila dekat highway tu kita rasa macam bila dah kelajuan 110 atau 20 tu, dia macam tak relax tu bunyi enjin tu. Dia macam nak suruh kita pergi laju lagi. Dia macam sedikit lah karakter sports tu dia ada. Dia sports tu dia ada. Kita rasa macam anytime dia kita boleh nak pergi sampai 16, 17 kan. Pasal enjin dia rasa macam nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Dia tak relax sangat bila dalam dekat highway tu. Bila kita bawa slow, RPM 3, 4 okey. Tapi bila lepas pada 5, karakter sport dia macam muncul. Jadi macam kita rasa macam rasa nak pergi lagi lah, nak pergi lagi. Pasal enjin terus rasa tak puas. Tapi kalau bawah pada 5, kita rasa pula macam kita nak cari gear, kita dalam keadaan yang perlahan, kita rasa macam nak cari gear 7. Dia dah gear 6, kita macam ada lagi gear 7 untuk relaxkan dia lagi kan. Tapi tak adalah, dia memang karakter sport tu ada. Dan torque dia bagilah, itu yang best tu. Jadi dia combine dua tu. Jadi siapa yang minat touring tapi minat nak memecut sedikit kan, nak ada responsif punya power, okey boleh. Pasal aku dah pernah pakai GS 800, dari segi handling memang aku suka yang ni lah. Pasal dia lebih apa ni, macam ringan lah. Aku tak check lah dia punya berat dia berapa antara dua tu. Jadi nampak dia lebih slim sedikit. And then dia punya power tu pergi lah. Aku masih ingat dia punya pergi GS 800 dengan Tiger ni, aku rasa yes, ini pergi lebih lagi. And then tengok RPM lah, dia punya RPM memang agresif sikit lah. Dia punya throttle pun responsif. Okay, aku rasa itu sajalah. Aku pun just main-main je lah. Dan terima kasih kepada Cikgu Azizan membenarkan aku meminjam motosikal Tiger 800 ni. Dah tak ada production dah. Dia sekarang dah ada 600 dan 900, korang check lah. Dia dah tak ada lah, dia dah ganti dengan 900 ke ataupun yang besar lagi, yang lebih banyak features dan lebih mahal. Okay, yang ni pun kalau second value pun boleh dengar harga dia. Kalau baru dalam 70 lebih kot. Okay lah, itu sahaja. Okay, terima kasih lah kerana kau sudilah melayan PS review tentang motor. Pasal dulu sebenarnya PS memang seorang penulis dan seorang penguji motosikal untuk majalah Roda-Roda. Jadi dia punya jiwa tu ada lagi. Jadi bila dapat motor yang macam ni, teringin pula akan just for fun je lah untuk PS punya simpanan. Okay, terima kasih semua. Okay, assalamualaikum.